Halo sahabat satwa, ini dia pasien kita yang kasihan banget. Jadi dia ini ya, anusnya itu mengalami prolaps atau dobol. Terus dia juga ada komplikasi. Komplikasinya, oh katetanya sudah lepas. Nanti kita pasang lagi ya. Kalau saya hari ini kita harus pasang infus ya, terus kita pasang kateter lagi. Jadi kucing ini dibawa ke klinik dalam kondisi memprihatinkan, anusnya kemarin keluar dan sampai berbelatung, plus dia tidak bisa pipis, ini pipisnya masih ada darahnya. Hari ini harus kita pasang infus buat dia ya. Sahabat satu nanti ikuti terus. Selamat pagi sahabat satwa, hari ini hari Jumat, tepat 1 Ramadan atau tanggal 24 April 2020. Ini perkembangan kucing Miko, dia sudah membaik, sudah sadar. Dia sudah mulai aktif grooming, ya ini dia bisa lepas, bisa jalan-jalan, alhamdulillah ya, terima kasih. Ini infusnya sudah dilepas, sayang, Oke. Ini kucing Miko, noh, saya stay kandang dulu. Ini kita menggunakan Royal Canin Gaso Intestinal ya, Digestive Security Energi yang tinggi, High Palatability and EPA DHA. Jadi kita oke, sahabat satwa, ini kita mau melakukan pemasangan kateter ya. Ini setelah kita pasang kateter, dia langsung bisa pipis dalam jumlah yang banyak sekali. Oke.